Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Wis ngopi durung? Aku dhewe ora ngopi ya, Mas Bro. Aku dhewe nggo masker. Watok-watok ya, Mas Bro. Sore hari ini saya mau membahas tentang ranking. Masih di ASIK Starter ya, Mas Bro. Pertanyaan ini timbul dari teman siapa ya, lupa aku namanya. Ya jelas ini ada yang tanya. Pertanyaannya adalah ketika kontak di on, kontak on ya Mas Bro ya. Terus dipencet tombol starternya itu dia enggak menyala. Cuman begitu disela terus dimatikan, terus dikontak di on kan lagi, terus ditombol di tombol starter itu bisa nyala si motor ini. Kayak gini ya Mas Bro. Katanya kayak gitu, makanya ini saya buat menjawab pertanyaan yang bertanya, biar saya ini nggak punya hutang pada yang bertanya. Oke ya Mas Bro, langsung aja kita ke permasalahannya biar paham, karena saya bingung mau teori itu gimana ya Mas Bro ya. Saya itu kalau masalah teori mah bingung ya Mas Bro. Oke. Langsung aja kita ke permasalahan. Ini dia Mas Bro. Kita coba lagi. Ini ada timbul apa? Bunyi. Coba kita perhatikan. Di sini cetik-cetik ada ya. Ini Mas Bro. Ini gitu saya kontak. Ini kok agak jauh. Nah, ini gini lah. Ini. Aduh. Gini Mas Bro. Permasalahan lagi ada yang timbul dari pertanyaan siapa ya? Ada kemarin yang tanya. Ini cuma cetik-cetik aja. Terus ketika di sini. Nah, ini sampai seperti ini. Ini kan hidup ya Mas Bro ya. Hidup toh ya, hidup. Kalau nah, sini udah hidup, tapi di tombol start kok nggak bisa. Nah seperti ini tombol start nggak bisa, itu kenapa ya Mas Bro? Oke, nah, ini akan saya jelaskan ini gimana kok bisa kayak gini ya. Ini pokoknya yang jelas ininya error. Enaknya ngomong gini, seperti ini udah saya sambungkan seperti ini ya Mas Bro. Ini akan coba saya hidupkan, cuma di selah ya Mas Bro ya, di selah nanti motornya bisa hidup apa enggak. Nah, motornya hidup ya Mas Bro ya. Kalau motornya udah hidup, coba kita cek lagi ya. Ini kita matikan dulu di kontaknya lagi. Ini. Nah, seperti ini. Cuman kalau disambungin lagi, ini biasanya langsung bisa ya Mas Bro ya. Langsung bisa start. Tuh. Langsung bisa start ya Mas Bro ya. Nah, tapi coba kita diamkan beberapa menit ya Mas Bro ya. Artinya ya agak lama sedikit. Lama dikit. Ini kita diamkan agak lama dikit, sekitaran berapa menit lah gitu. 5 menit atau 10 menit ya Mas Bro. Aduh kurang jam ya. Ngene wae lah. Soalnya seperti ini. Kita diamkan dulu sampai berapa menit? 1 menit aja lah. Biar enggak terlalu panjang videonya ya Mas Bro. Ini urung enek 1 menit ya Mas Bro. Yes, langsung gue main raksuen. Apakah benar ininya error? Oke. Okay. Nah ini tak coba sini ya. Oke. Okay.
Hidup ya Mas Bro ya. Ini kayak punya sampean. Tak jelasin versi prakteknya. Jadi saya bingung untuk teori. Seperti ini. Nah, ini. Oke, hidup ya. Tak coba ini. Terus ini tombol start. Tak coba apakah bisa apa enggak. Loh. Enggak bisa toh Mas Bro? Enggak bisa ya. Oke. Paham toh? Enggak bisa. Nah, terus ini apanya yang rusak gitu loh. Pertanyaannya kan gitu ya Mas Bro. Tak coba jawab. Ini saya lepas dulu. Terus ini saya ganti. Ini. Saya ganti dulu ya. Saya coba pakai ini. Apa pakai ini? Kebetulan saya ada dua. Ya Mas Bro. Pakai ini ya. Nah, seperti ini. Warnanya kok beda? Ya, warnanya beda, cuma sama aja. Sistem kerjanya sama aja. Ini juga relay. Nah, ini. Gitu. Coba tak sambungin. Apakah bisa hidup? Apa enggak? Karena ini masalah ini sering timbul seperti itu ya, Mas Bro ya. Masalah ini. Kita cek, tes. Tuh. Bisa toh? Oke. Mas Bro, paham ya? Sudah sampai sini. Nah. Gitu. Kita cek, kita tes lagi. Ini. Oke. Kita tes lagi. Kita tes dong. Nah, gitu ya Mas Bro ya. Nah, untuk tadi yang relay tadi, saya coba lagi ya. Satu kali lagi biar teman-teman itu paham. Jadi usahakan buat teman-teman kalau nonton jangan di skip. Biar paham di sini. Karena untuk masalah di sini perlu kesabaran atau ketelitian yang sangat ekstra. Nah, ini kan hidup. Iya toh? Hidup toh? Dia bunyi relaynya juga bunyi, Mas Bro. Cuman kalau di sini tuh. Duh, enggak muter loh, Mas Bro. Ini. Gitu. Loh, enggak bisa toh? Ini versi saya, ini versi praktek. Monggo buat teman-teman yang ada masukan silahkan komen di kolom komentar. Gitu ya Mas Bro. Jadi kalau punya ilmu tuh jangan medit-medit. Ilmu pek dewe. Enggak Mas Bro. Ya guyon lah. Jadi ini kendalanya di sini. Saya coba ganti dulu. Sama yang ini tadi ya, masih sama seperti ini. Apakah bisa hidup? Ini relaynya hidup lagi ya Mas Bro ya. No. Oke. Seperti ini. Coba kita tes. Apakah bisa hidup? Apakah enggak? Ya Mas Bro. Hidup toh? Joss Mas Bro. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Coba tak pedot-pedot ya Mas Bro, nanti materi ini tak gampang. Kita pedot, bisa apa enggak. Nah, udah saya ngisi bensin. Oke, jos toh? Iya, jos. Udah, coba tak matikan lagi untuk versi ini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Tak cek lagi apakah bisa. Tuh, Mas Bro sehat sentosa. Jos. Oke. Buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe,
Bila video saya ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa jempol ke atas dan like. Oke, di-share juga boleh. Oke. Untuk permasalahan ini kayaknya udah selesai ya Mas Bro ya, masalah sini. Untuk masalah kali ini di sini udah selesai. Oke ya Mas Bro. Masalahnya udah selesai. Jadi ya gitu Mas Bro. Udah selesai. Karena videonya udah selesai, permasalahan udah selesai. Itu aja dulu. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.